Bandar hari ini akan ada rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak RT 04. Yang ketiga, pentas seni. Pentas seni yang pertama adalah warungan yang akan ditampilkan oleh Adinda Bayu. Acara yang kedua, tarian dua jari. Acara yang ketiga, puisi yang akan dibacakan oleh Adinda Michelle dan Adinda Diva. Acara yang keempat, tarian Buto-Buto Galak. Dan acara inti dan acara puncak pada malam hari ini adalah wayang beber. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak RT 04 kepada beliau Bapak Yusuf. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawidat dan kadarman tansah kaciwo kasantra dumateng kita sedaya sumangga sabdo dumati para warga RT sekawan ingkang minulya. Matur dumateng para sepuh, bin sepuh saha aji sepuh hingga dekat kilometer. Tamu undangan lan hingga badan isi wayang beber Bopo Eko lan Bopo Matur hingga Menoyo. Matur pun dumateng para warga ingkang sampun rawuh wonten mriki minangkani undangan kawula minangka Ketua RT bilih dalu menika. Kula sopi menika tangga kala wingi pentas seni rasa menika dadakan kok kula kalih Pak Bardiyono kala wingi ditawani wonten pentas wayang beber teng RT sekawan dipun. Mila kala wingi kula jawab nggih kula saguh nggih kula paringi ngene papan panggenipun Bapa Andiyono. Lagi Bapa Andiyono sarujuk mila dalu menika kita manempal manunggal wonten mriki kanthi suasana sederhana eco lan sedeco wonten pasugatan ala kadar monggo. Ingkang derek mendhet nika wonten unjukan teh kalih snack makih kalih njenengan nonton acara puncak nggih menika wayang beber. Wayang beber menapa? Wayang beber iku mengke badhe dijelasaken nggih iki tamu sekih isi. Nek kula mau buka YouTube niku wayange kula ten gambare lha ten critane. Lah critane niku nggih menika lakonipun Pangeran Yudhakusuma. Pangeran Yudhakusuma niku mengke sekih pundi lan lakonipun dos pundi lan mengke monggo jenengan mengke nonton wayang menika. Namun cuplikipun boten wayang semalam suntuk, namun cuplikan. Cuplikan niku nggih beberapa durasi paling boten kawan dosa menit lan mengke dipendhet intinipun. Mekaten ingkang saged kawula aturaken sugeng midhangetaken lan monggo pasugatan panjenengan iki dikati eco lan eco sabar binahe manah. Lan kok bilih kawula ngaturaken jumbuh kalian kudyuk harus saka sukuh mboten payogi manah kula nyuwun sih agunging sadra pangasal istimewa. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.